meningkatkan keimanan serta ketakwaan terhadap seluruh personil Polres dan Bayangkari Cabang Batubara, Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang, gelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 Hijriah di Aula Polres Batubara, Sumatera Utara. Dalam tausiahnya, Al-Ustadz Nurul Ihsan Sitorus menyampaikan agar seluruh personil Polres Batubara meneladani sosok pemimpin seorang Nabi Muhammad yang berakhlakul karimah, arif, dan jenius. Dalam waktu yang sama, Kapolres bersama dengan Wakapolres dan Ibu Bayangkari menyantuni puluhan anak yatim piatu khusus yang berada di seputaran Mapolres Batubara. Menurut Kapolres Batubara, AKBP Robin Simatupang, momen terpenting dalam memperingati Maulid Nabi, bagaimana kita dapat mengimplementasikan sosok kepemimpinannya, akhlak yang baik, jujur, terpercaya. Dengan demikian, apa yang diharapkan Kapolri dengan slogan promoter dapat berjalan dengan baik sehingga suasana Kamtipmas tetap kondusif. Kita melakukan acara Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya di Aula Polres Batubara, itu bersama semua seluruh personil Polres Batubara dan Bayangkari Polres Batubara. Nah, dalam hal untuk acara memperingati ya Nabi besar kita Polres Batubara, tentunya bisa melihat ya, bisa mencontoh ya bagaimana pribadi Nabi Muhammad SAW, ya, pribadi sebagai pemimpin, pribadi sebagai Nabi, sangat banyak yang bisa dicontoh dari situ untuk pengembangan SDM yang unggul sesuai dengan promoter Pak Kapolri. Harapan saya sebagai Kapolres Batubara, tentunya semua Polres Batubara ini bisa melaksanakan program profesional, modern, dan terpercaya di tengah-tengah masyarakat dalam hal pelayanan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata.